Nah, enak-enaknya sih dulu sob, kalau malam-malam begini, vlog begini mas sob. Jadi kita di depan Hau nih. Dengan Neng siapa Neng namanya Neng? Neng Anu Panjang, Neng Ponok. Anu Panjang atau Anu Ponok? Anu Panjang nanaon, Anu Ponok nanaon? Usi Anu Panjang na? Usi Celarisa Elia Haryanto. Aduh, panjang-panjang tuh. Gini gak ngegebay. Namina oge naon bieu teh? Yusi Clarissa Elia Haryanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jack Channel sobat ya. Dan hari ini tuh malam ini ada Jack Channel kembali lagi ke Kampung Cibanen yang sedang melaksanakan hajatan di sini sob. Dan di sini itu sekarang sedang ada penyembelihan kambing sob. Dan seperti itu kambingnya di sana. Dan itu bukan domba sob, tapi kambing ya. Ini cukup gelap juga sobatnya, cukup gelap ini penerangannya tuh si di sini. Jadi posisi di sini tuh gelap ya, nggak ada penerangan. Kalau di sana ada tuh. Dan hari ini katanya malam ini itu akan melanjutkan acara pembakaran satenya lagi. Dan ini sedang potong kambing dulu di sini sob ya. Tambah lagi dagingnya, tadi daging ayam 150 kg dan sekarang tambah lagi kambing satu sob. Dan ini banyak anak-anaknya juga yang sedang nonton. Nah, ini sob tuh ya. Jadi di sini tuh masih ada kegiatan masak apa ini, Mak? Itu mais. Oh, mais ikan. Oh, pepes ikan yang tadi siang sob. Jadi kita kembali lagi malam-malam ke sini ya. Untuk meliput acara suasana malam di hajatan di kampung yang berada di tengah kebun ini sob. Keren banget. Nah ini suasananya dingin banget dan alhamdulillah tidak hujan ya pak. Alhamdulillah cuaca, nah, mengizinkan. Cuaca mengizinkan sob. Dan hari ini tuh katanya ada bakar-bakar sate lagi, tadi belum beres pak ya? Belum beres. Sekarang kemarin tadi kan motong itu ayam kurang, jadi sekarang nambah lagi motong kambing. Oh, tadi kurang, jadi nambah lagi motong kambing, berarti benar ya. Buat itu nambah. Kira-kira berapa kilo itu kambingnya gede? Kayaknya gede. Oh, itu ada 40 kilo, 40 kilo. 40 kilo ada ya. 40 kilo ya. Dan ini mah belum pada datang berarti ya. Yang mau kerjanya belum ya. Sebentar lagi mungkin. Ini baru habis Isya nih, sob. Pengantin katanya mau diekahin. Oh, pengantin dulu ya. Dan di dalam masih banyak tetap yang bekerjanya tuh sob tuh. Suasana malamnya di hajatan sob. Dan ini mas sedang ini bumbu sate sob. Itu udah ada lagi tadi belakang istri. Astagfirullah. Aduh aku ngebelah kudungan. Udah rantun ulah bakal. Nah ini sob sekarang Mang Samsonnya sedang menguliti kambingnya sob tuh ya. Iya. Ini tuh mau dipasak gimana, Mang Samson? Disate lagi. Sate lagi ya? Mau disate lagi tuh. Karena katanya tadi itu daging ayamnya tuh udah berapa kintal tadi? Oh, satu kintal setengah. Satu kintal setengah ya, tambah lagi kambing satu sob tuh. Jadi sedang dikuliti dulu. Spesialis. Kalau ini masih A-nya baru kelihatan ini A dari mana? Spesialis ngembah kadut. Oh, ini mah spesialis ngembah kadut. Ini dari mana A-nya? Emang? Pasang, dari Cipasang. Oh, dari Cipasang. Pokok Olot.
Pak Kadus. Kardus. Oh, alhamdulillah kita ketemu Pak Kudus. Dari STTP katanya Sob. Gimana Pak dengan Bapak siapa, maaf? Pak Ohang. Bapak Ohang yang benar, Pak. Bekennya Ohang ya. Terus kalau adatnya di kampung Cibanen dan di Cipasang itu ada kesamaan enggak, Pak? Hampir sama. Ada perbedaannya di apa? Wah, tahu di sini belum. Oh, gitu ya. Tahu di sini. Belum tahu ya kalau di sini. Kalau di Cipasang mah adatnya gimana? Ya, kalau gini biasa. Biasa. Kalau yang nyambungan misalkan? Sama. Oh, sama ya. Sama seperti ini. Kan katanya suka ada yang nyambungannya belakangan, kalau nggak ada undangan nggak nyambungan misalkan gitu. Kalau tetangga dekat mah satu kampung tetap. Oh tetap ya. Oh berarti yang jauh yang dari jauh. Bedanya kalau yang diundang kan ada yang pakai amplop. Kalau tetangga biasa yang menerima kalau di ngelek baskom. Oh ngelek baskom ya seperti dulu ya. Berarti hampir sama berarti ya. Hampir sama. Nah, makasih Pak ya, udah ngobrol sebentar nih nama Den Cuek Channel. Nah enak-enaknya sih dulu Sob, kalau malam-malam begini vlog begini mas Sob. Jadi kita di depan Hau nih, itu sedang menanak nasi. Dan ini airnya buat nanti banyur itu nasinya Sob, di banyurnya Mak. Dan di sini mas sekarang belum ada lagi orang, karena pulang dulu. Tapi enak di sini, dingin kan di atas pegunungan ini Sob ya. Dekat dengan kebun juga, jadi si udaranya itu sangat dingin sekali Sob. Jadi kita harus nunggu di dapur dulu biar sambil si Deang tahu atau si Durunya Mak, di mah. Si Durunya Mak. Mama nyari rawit itu tadi ya. Enak ya ucing bias. Oh, eta mah kanggo ucing ya, marah ucing. Tilas. Tuh di sana sedang ada yang sedang menguliti kambing Sob tuh. Jadi itu mah asli daging kambing bukan domba ya. Daging kambing jadi kekurangan daging. Ayamnya sudah 150 kilo dan itu nambah lagi satu kambing. Mantap. Nah, sekarang dari sini Sob mau itu dulu Sob mau dikukus, nanti daging kambingnya di kulub kalau di sini mah di kulub dulu biar nggak lenyed. Pengkernya ya. Musi. Nah, ini sob dagingnya sudah ada di sini sob, daging kambing yang tadi disembelihnya tadi sob. Jadi mau diiris-iris dulu nanti mau dibikin sate lagi. Mana anu ngabere katek di teh? Nah ini mah Uli yang kemarin sudah mau di ini Sob. Ini lagi ngulek goang. Buat bumbu apa? Teh. Bumbu goang aja mau makan. Oh, mau makan ya. Tuh, sambal goang Sob. Waduh, mantap. Tuh, cabenya juga hijau. Aduh. Mantap banget itu mah biar seger. Karena di Nu Hajat mah sok raliur. Liur ku daging. Oh, ku pagawean. Ah, ini mah Uli yang kemarin sama ibu itu. Ibu Cece. Dibikin. Oh, iya ke ibu Cecenya. Nukangan. Aduh. Nukangan geus datang di wayahnya. Emang kita kalau dikelebetkan kanu snack itu tehnya.
Oh. Tuh sob, jadi hari ini di gorengnya kapan? Sekarang. Oh, udah. Oh. Jadi sekarang langsung digoreng sob. Mau dikemas. Mau dikemas. Mau dikemas ya. Alah, bukan sama. Jangan-jangan kan sama. Alah. Diarah terus. Eh, biar-biar karaokean heula rek pek tengah jepret. Itu namanya. Hayu. Mayo yo mantos joget biar tiap ayunan panggung. Waalaikumsalam. Nah, ieu mah Maah ya. Tos ka apa penak di Maah nu basa kamari tita ngajetrekin kompor. campuran we pokok namanya. Dijulaitin. Apa yang dijulaitin? Iya, keretan Pak Idun kumaha? Don lamun moal sarana deui ya. Pak Idun, cenah ge ya keretan deui daging. Daging naon itu daging kambing. Daging kambing sob. Ayah nawe ke Pak Idun, ke Pak Idun deui. Lalu ayah Pak Idun nya. Tuh sob. Mau habis. Ha ieu mah da ieu na. Ieu mah non. Pulsa. Awehana pulsa. Pulsa. Sedang diiris-iris lagi sob tuh buat satenya daging kambing yang tadi disembelih. Etana manusia. Ah iya. Dinapa wadah hareup. Wantawan. Busuk. Kumaha maaf, Pak. Anak keresek. Kamarana. Kenapa bedok dia? Kenapa aset itu mas? Ah, tak ada rotang untuk tukangan. Berapa hari? Maju asan. Agar ronyok lagi sob, agar ronyok, gonyok, gonyok. Bawang bodas. Lain eta mah. Lain. Lain. Laras, laras, laras. Laras betul. Pandita mah margarin. Nah, seperti itu sob. Tambah margarin itu mah. Kurang kene teman deh ini banyak. Oh bawa kene teman lo bawa kene tapi mah asa arada aneh ya make daun gedang ya supaya supaya naon Pak Idun teh supaya hipu supaya hipu emang beda gitu kalau misalkan pakai daun gedang. Oh jampe nak jampe ya kalau daging kambing itu pakai itu diaduknya sob tuh pakai daun gedang katanya biar empuk sob. Hah? Oh jangkung tangkal gedangnya. Oh kudu menang naik lah gawe lah. Oh tirionya di toel jadi tengesang seharusnya katanya sob yang jangkung dulu katanya. Yang tinggi katanya pohonnya ya itu biar naik dulu. Daun gedang teh daun pepaya sob, pepaya sob. Tuh, tadi lihat-lihat sob. Ayo. Tak yeut tah senter ye. Mana? Tak yeut. Ini mau disik-sik juga ya, Pak. harus diiris-iris, Om. Aduh kacau. Nah, kalau di sebelah sini mah nih, bengras nih, Sob. Caang. Oh, ini itu juga sama tuh pakai daun gedang, Sob ya. Di sini dinmu 4.000. Wah, tetangga.
rusak mesinnya gitu. Wakirlana Ramadhan. Gede-gede tuh, gak ribet tuh. Udah magawang. Nah ini sob, ini mah naon pak itu pak? Jeroan. Oh jeroan kambing yang tadi pak? Daleman. Itu nantinya mau diapain? Di pasak apa pak? Pasak ya dimakan. Oh buat yang kerja. Ya. Oh kalau dalemannya sob katanya dimasaknya itu buat yang kerja nanti. Kalau dagingnya dibuat sate buat besok yang mungkin yang tamu undangan dan tamu jajab seserahan sob. Iya. Mantep. Jadi di sini mah enak. Cuaca dingin kayak begini langsung si durunya. Ah, jadi we harudang. Jadi we harudang sob. Aduh. We harudang. Nah, ini sob nih pengantinnya. Aduh. Dengan Neng siapa Neng namanya Neng? Nek nu panjang nek nu ponok. Anu panjang atau anu ponok? Anu panjang nanaon? Anu ponok nanaon? Anu ponok anu panjang na? Yusi Celarisa Elia Haryanto. Aduh panjang-panjang tuh. Gini nggak ngegebay. Ngegebay si Ate kumanga apa kena sih? Bade makaring bade sadayana besok. Di kudunya kudu di bintina. Bintina etap namina oge naon bieu teh? Yusi Celarisa Elia Haryanto. Ah. Panjang. Pakai esa? Pakai esa? Sarjana itu. Ya si Ana sana mina. Rohman Maulana. Rohman Maulana ti daerah mana ini? Di itu Gunung Sangiang. Gunung Sangiang. Oh. Sarjana hukum SH. Sarjana hukum SH Haji. Wah. Sarjana lama hutang. Ana teh lama hutangnya. Nah, hutang. Berapa lama pacarannya? 2 tahun. Oh, 2 tahun? Alhamdulillah. 2 tahun ke 3 tahun lah. Oh, ke 3 tahunnya kita menikah. Bukan kita berarti ya? Menuju pernikahan, pelaminan besok. Gimana perasaannya? Biasa we sih. Biasa. Tapi nya aya deg-degan. Aduh, tetap ya. Tetap deg-degan mah. Tapi biar mah katanya mau dipoek saja. Mau belajar pepoekan? Latihan. Latihan. Ya mudah-mudahan saja besok acaranya lancar dan nanti segera juga dapat momongan juga ya dan mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada ucapannya buat teman-teman yang belum mau menikah? Nikah dong guys, lomba sate. Asik. Segitu aja? Tuh. Asik. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan di situ sudah mulai menyalakan api lagi sob tuh. Di sebelah sana jadi mau bakar sate lagi sekarang. Dan ini belum beres juga. Ngiris-ngirisnya. Bau asin kan. Bau asin. Karet. Nah ini sudah mau mulai lagi sob. Ya karet ya. Mana? Asep lagi. Bakar sate malam-malam nih sob. Waduh, pokoknya mah mata kabita sengit. Ya kayaknya. Ah, harum banget sob. Apalagi ini mah daging kambing sob. Aduh. Bro, kali itu ini penerangannya sob kurang jelas, maaf nih sob ya. Di hampura saja ini mah penerangannya agak gelap. Om tak kalangan om. Ben, yes. Apa-apa, jadi atur.
melalui pernepi tadi itu. Yang tadi sob udah 6.000 dan sekarang baja Paidun ieu teh sabaraha 900 nu ieu ayeuna? Ya, melebihi 900. Kan serta itu. Oh, ada lah. Ada 400 500-an ya? Satu kambing itu tadi berarti lebih dari 6.000 sob. 6 yang tadi udah 6.000 tusuk katanya siang. Kirain teh mau dilanjut nanti malam katanya tadi tuh. Bakar sate ayamnya dan ternyata tadi beres sampai maghrib katanya sob. Pak Iwan itu. Pak Iwan yang beresin ya. Gelap-gelapan ya om. Tuh sok-soknya bisa. Pak Idun gerak. Pak Idun gerak. Atuh. Iya atuh. Bau. Pak. Nah sekarang masuk kelihatan nih sob, karena sudah pakai lampu tembak tuh, lampunya juga tuh, siannya jadi ngenagen dirinya nangtung. Jadi ini mah satenya teh hampir 7.000 ya Pak Idun? Iya. 7.000 ya, sama yang tadi siang. Hampir 7.000 sob. Keren banget ini mah. Itu mah udah mateng? Udah mateng. Di itu lagi sob. Mau diikat lagi kayak tadi. Ah, mantap banget ini mah sob. Ini mah karena daging kambing beda harumnya juga. Udah. Keren tuh, dan di sana juga masih belum beres sob tuh, sedang nusukannya. Lima puluh meledak. Cuma itu tinggal itu dong, mau Girinyih pokoknya mah daging kambing. Well pokoknya, Paidun. Iya. Well pokoknya mah. Betul sama Kak Imah ya Girinyih. Pas daging suike wayanya. Nah, hareudang ilmu sob karasa sob. Aduh, tadi mah tiris. Bocil. Ayah karasanya. Ya. Sengit. Di desa diwan mana heula. Di mana tak ditukangan. Ya tehang ya. Sabar aja ya. Asli mah kambing. Asli kambing ya, Pak? Asli. Aduh, kalau tadi mah ayam, sekarang mah kambing. Asli kambing. Satu kambing sob tuh. Mantap. Nah, caang sob. Aduh, mantep deh. Apa?
bawa sarana di pinggir gudang. Cuma Tika pegang di gudang apa? Agung Tani. Korea lah. Korea. Masuk ayak. Di Agung Tani itu ya, ya itu mas. Tinggal Eka. Nah, ngecek buku lah. Ada KTP aja ini mah. Ya ku pancung. Iya nih. Ada misi aku. Jadi udah beres ini sob acara selanjutnya. Sob udah beres ini mah. Udah jadi udah semuanya satenya 7.000 tusuk sob. Jadi udah beres. Yang udah sekarang kita udah sudahi dulu saja sob karena ini mau udah beres dan tidak ada aktivitas lainnya lagi karena akan dilakukan nanti subuh untuk sebagiannya. Kita kan mau pulang juga takut. Yuk ah, kita pulang dulu Pak. Mangga kasadayana nya. Assalamualaikum. Jadi besok kali lagi, Den.